satu tujuan diselenggarakan Jambore Kader PKK ini adalah dalam rangka penguatan dan juga pengembangan organisasi. Tentunya kader-kader PKK kalau ke depan organisasi PKK ini mau terus maju, mau terus eksis, tentunya dibutuhkan penguatan kelembagaan, penguatan organisasi, termasuk ini ya, peningkatan kapasitas seluruh anggota-anggota PKK. Jadi kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah untuk bagaimana organisasi PKK ini bisa terus diperkuat ke depannya. Kemudian yang kedua, kegiatan Jambore Kader PKK ini juga adalah dalam rangka untuk bagaimana membangun kebersamaan.